Ya, pertama saya mendapat berita dari langsung ya bahwa seperti itu adanya. Ya. Tetapi kan belum yakin ya, betul. Bahwa itu adalah musibah yang menimbulkan kematian. Ya, saya sebagai teman baik, sahabat Karim berdoa mudah-mudahan anaknya segera ketemu dalam keadaan selamat dan ini, sehat. Kabarnya hari ini mau ada doa bersama Pak ya, Ibu Sedai. Ya. Ada istighosah Pak, ada istighosah. Ya, itu salah satu ikhtiar batin supaya berhasil apa yang diharapkan. Apa imbauan Bapak untuk masyarakat Jabar? Imbauan saya untuk masyarakat Jawa Barat, kita berdoa mudah-mudahan anak pemimpin kita dalam keadaan selamat dan sehat, tidak apa-apa. Sekalipun ada hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan adalah selamat. Saya mendengar berita duka putra dari Pak RK terbawa arus di Swiss ketika berenang. Ya tentu atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah kami turut berduka. Mudah-mudahan putra sulung Pak RK bisa segera ditemukan. Tidak ada yang tidak mungkin dan kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Diberikan keselamatan. Kita mendoakan dari Kabupaten Bandung Barat tadi bersama-sama rekan-rekan di Golf tadi kita sempat mendoakan dan mudah-mudahan bisa segera ditemukan.